Informasi lainnya saudara presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka membentuk tim gugus tugas sinkronisasi untuk transisi kepemimpinan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tim ini nantinya bertugas untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian untuk bisa mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo Gibran nanti dan Kementerian Keuangan menjadi pos pertama yang dikunjungi oleh tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran dalam masa transisi ini. Alasannya adalah koordinasi dan sinkronisasi harus dilakukan dengan Kementerian Keuangan sebagai pengelola APBN. Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran Ahmad Muzani menyebut timnya diutus Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memuluskan proses transisi. Harapannya adalah janji kampanye Prabowo Gibran bisa segera direalisasikan setelah pelantikan pada 20 Oktober nanti. Ini adalah tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran yang diminta oleh Presiden terpilih untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo Gibran setelah nanti beliau dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Oktober beliau berharap bahwa proses sinkronisasi ini akan bisa berjalan baik karena beliau ingin pada pemerintahan yang akan datang tidak memakan waktu terlalu lama untuk proses transisi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut sinkronisasi dengan pemerintahan selanjutnya memang diperlukan. Tujuannya agar pemerintahan selanjutnya dapat menggunakan RAPBN tahun 2025 dengan menjaga prinsip kehati-hatian. Sri Mulyani menegaskan pertemuan ini telah diketahui oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan Presiden meminta agar sinkronisasi terus dilanjutkan dan diintensifkan. Kami di Kementerian Keuangan, saya sendiri, Menteri Keuangan, terus diminta oleh Bapak Presiden Jokowi, dan ini juga sudah diketahui oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa akan ada pertemuan, dan beliau menyampaikan baik dan terus untuk diintensifkan koordinasi dan komunikasi, sehingga ini uh, oleh arahan Bapak Presiden Jokowi dan oleh nanti Bapak Presiden terpilih, Pak. Prabowo, beliau berdua tentu berkomunikasi terus. Kami semuanya di Kementerian Keuangan siap untuk menjalankan dan menjaga APBN sebagai instrumen negara yang luar biasa penting bagi pemerintahan untuk bisa menjalankan program secara berkelanjutan. Tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran ini saudara diketuai oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga merupakan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Kemudian Wakil Ketua dijabat oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Dan tim ini juga punya sejumlah anggota diantaranya adalah Bendahara Partai Gerindra Thomas Jiwandono kemudian yang bertindak sebagai penanggung jawab sinkronisasi bidang keuangan dan kemudian ada nama wakil ketua umum Gerindra Budi Satrio Jiwandono dan juga Sugiono serta ketua OKK DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi